Yang begini ini yang gak boleh dikasih ampun. Gimana coba? Udah pernah masuk penjara, tapi masih juga belum kapok-kapok. Bebas dari kasus narkoba, bukannya tobat, malah berulah lagi. Sekarang jadi pencuri spesialis bobol rumah. Mau jadi apa coba? Bertahun-tahun masuk keluar penjara. Masih muda tuh cari prestasi, bukannya malah bikin onar. Gara-gara kelakuan gak bener, keluarga jadi malu. Ingat, segala tindak tanduk Anda pasti ada akibatnya. Waspada atau menyesal selamanya.